Oke guys, jadi tadi saya udah membuatkan video yaitu cara mengganti oli Repsol ke mesin Suzuki Ceterra F ya. Ini jenis NXR3 Action Series 20W50 1 liter ya. Sangat mudah untuk cara mengganti sendiri di rumah ya. Ini lebih kental jadi lebih awet ya. Antara 2 bulan 3 bulan itu tenaga masih ada ya. Kalau jarang dipakai. Tapi kalau tiap hari dipakai saya sarankan setiap sebulan sekali untuk mengganti secara berkala ya, biar mesin power pun tetap bertenaga, tidak loyo. Oke, cukup sekian, terima kasih, next video selanjutnya.